Jutaan umat Islam di negara ini menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana penuh sederhana. Dimulai dengan tradisi solat sunat Aidilfitri, disusuli kunjung mengunjungi sanak saudara dan handai taulan. Gara-gara brek tidak berfungsi, sebuah lori sampah merempuh 14 kenderaan yang berhenti di lampu isyarat persimpangan Lebuh Raya Persekutuan Lebuh Raya Shah Padu Shah Alam semalam. SADA dalam kenyataannya berkata, menerusi pelan kesiapsiagaan SADA sempena Aidilfitri tahun ini bermula Isnin lalu hingga 14 April, 84 lori kontrak digunakan, 32 lori tangki SADA dan 9 lori lagi adalah jumbo tanker. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.